Setiap kali tiba musim tengkujuh, laporan berlakunya kenaikan harga barang keperluan khususnya hasil laut dan sayur-sayuran meresahkan pengguna. Nyata isu kenaikan harga mengundang rungutan masyarakat di seluruh negara termasuk peniaga. Justru bagi segmen Turun Padang, wartawan Fahiz Arif meninjau benarkah dakwaan berkenaan. Ikuti laporannya. Sejak 3 hari lalu, ura-ura berlakunya kenaikan harga bekalan keperluan seperti hasil laut mula menjadi bualan. Perkara itu diakui ramai sebagaimana tinjauan ke pasar pagi di ibu kota pagi tadi. Macam saya agak terasalah, terkesanlah sebab apa, saya memang tiap-tiap minggu saya ada, memang datang beli sinilah untuk stok untuk seminggu je kan. Macam itulah, macam ikan kegebung sekarang dah RM12, RM15 kan sini kan. Ketara sangatlah, memang nampak. Kalau dulu beli-beli, contohlah beli satu ikan, beli dua ikan, sekarang satu ikan setengah je boleh dapat macam tu harga dia, beza dia. Peniaga turut mengakui cuaca tidak menentu antara faktor yang mempengaruhi kenaikan harga hasil laut. Kenaikan pula ketika fasa peralihan monsun timur laut yang menyebabkan stok semakin berkurangan. Sekarang ni harga biasa lagi lah. Mahal, sama mahal lagi lah. Mahal tu macam mana, bang? Tengok harga ikan dia, bang. Kadang naik, kadang turun harga ikan ni. Masa sekarang ni naik lagi. Masa ni okey sikit lah, pasal ikan dalam 2 minggu ni harga ikan okey sikit, murah sikit. Tak macam biasa, kalau biasa dia mahal. Tapi kalau ikan ni memang biasa lah, bang. Harga dia memang naik turun. Isu kenaikan harga barang berlaku lagi. Kali ini ia melibatkan sumber protein hasil laut. Contohnya ikan krisi. Minggu lalu ia dijual pada harga sekilo RM10. Hari ini sekilo RM12. Begitu juga kembung, juga pada tanda harga yang sama. Kalau minggu lalu sekilo RM10, hari ini sekilo RM12. Dan ini berlaku ekoran faktor perubahan cuaca, iaitu perubahan angin monsun timur laut. Peniaga turut mendedahkan sayur-sayuran turut mengalami kesan kenaikan harga. Tinjauan mendapati harga beberapa jenis sayur-sayuran naik sehingga 10 hingga 20%. Situasi ini, ujar peniaga, perkara biasa pada musim tengkujuh. Tertera harga terkini sayur-sayuran, antaranya bayam dan kangkung kini pada harga RM4 hingga RM6 sekilogram, cili merah RM10 hingga RM16 sekilogram dan daun bawang mencecah RM20 sekilogram. Bagaimanapun, harga sayuran lain kekal stabil. Kenaikan harga barangan keperluan dilaporkan berlaku bermula semalam di beberapa negeri yang terkesan. Keadaan itu berpunca akibat permintaan tinggi, cuaca tidak menentu di pantai timur Semenanjung. Laporan Faiz Arif, TV9.